berarti mau foto khusus sama satu. Toyota Group ya, barusan juga bersama-sama dengan para pejabat utama dan staf dari Kala Group barusan meresmikan pengaspalan kawasan di ataupun di Mako, Polda Sulawesi Selatan. Jadi pengaspalan ini ya alhamdulillah sambutan dalam hal ini kami dari Polda Keluarga Besar Polda Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas apa namanya bantuan ataupun hibah dari Kala Group ya terkait dengan pengaspalan di kawasan Polda Sulawesi Selatan, dan memang ya selama ini kami butuhkan juga ya. Memang dalam hal ini kami ada selama tahun 2022 membangun beberapa bangunan ya, salah satunya adalah Direktorat Samapta, kemudian lapangan sepak bola, kemudian parkir, kemudian hanggar untuk helikopter, insya Allah. Kapoldanya. Polda. Jadi kami dari Kala Group memang selalu berkomitmen untuk ikut berkontribusi membantu masyarakat. Ya, jadi memang ada kegiatan seperti itu, dan kebetulan pada kesempatan kali ini kami dengan Polda Sulsel melihat adanya kebutuhan dari Polda Sulsel untuk membangun fasilitas jalan yang tentu saja sangat berguna untuk operasional dari Polda Sulsel juga, dan maupun masyarakat jika mengakses datang ke tempat ini. Nah, berangkat dari itu, dan kebetulan juga kebutuhan tersebut ada di perusahaan kami, dan dari Kala Group juga ada perusahaan konstruksi aspal dan beton, dan seperti yang dibutuhkan, makanya kami terpanggil untuk ikut berkontribusi membantu apa yang menjadi kebutuhan daripada Sulsel. Kapan kira-kira selesai? Estimasinya. Estimasi selesainya apa? Tergantung cuaca. Berapa luasan ini? Estimasi berapa? Lebih sampai 2 km panjang bolong. Berapa lama pengerjaannya? Estimasi. Tergantung cuaca.